Eureka Nation, aku Jenna Damaya. Sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini buat kalian selalu dukung Reka eSport. Nah, kalau misalnya kalian udah subscribe, yuk sekarang kita nonton videonya. Oh guys, balik lagi sama gue Reka Ivani, dan kali ini gue bakal nonton pertandingannya Reka versus Aura eSport. Aura Fire maksud saya. Oke, ini match pertama ya. Day 2. Ini hari kedua. Jadi kemarin itu Reka melawan Onyx Prodigy 2-1 guys ya. Bagus banget Reka menang 2-1, dan kali ini Reka nggak boleh kalah. Reka harus menang melawan Aura Fire ya. Karena gue percaya tim Reka itu kuat cuy. Pasti ini menang ini. Oke guys. Buat kalian yang mau dukung Reka eSport, silakan spam hashtag Reka on Fire di live streamnya MDL guys ya, yang di Facebook, Nimo, dan di YouTube juga ada. Kalian spam komen Reka on Fire biar energi kalian itu tertransfer ke player, biar player itu juara guys, biar player itu playernya itu semangat, biar mainnya itu semangat. Selina langsung first pick dari Aura. Emang Selina ini ngeselin banget sih ya. Di sini bandnya Kajaling, Kufra sama Valir. Ini Aura kuat ini. Si Van Strong nggak dimainin ya? Si Van Strong nggak dimainin cuy. Dan jangan lupa ini ya, one package complete support dia punya trap one bayang-bayang. Oke, Johet bagus banget. RZ nge-pick Johet, nice. Tambahan absorbnya sih ngeselin. Banyak banget. Jangan lupa juga kalau ada Mark Lele-nya itu kan. Kalau ada Mark Lele-nya, kita tambahin damage juga. Tamus dari Aura. Selena, kita ngomongin satu paket komplit dalam satu bentuk main support. Tapi kalau ini udah melihat ada grup. Kayaknya bakal pick Kari. Entah mereka pengen main rusuh atau coba main culik dengan menggunakan Johet. Tank dulu dia nge-pick ya. Bisa lihat Johet itu pinter banget. Enak banget kalau bisa. Tamus, MM, oh enggak, dia pick Xbox. Kayaknya Xbox bakal dibikin tank di mid ya. Sedangkan Serena-nya ditaruh di support di bawah. Nice, Baymax pakai Wanwan. Wanwan ini juga ngeributin banget guys ya, walaupun ada Selena, ada hero-hero stun, dia skill duanya itu kayak purify, jadi bisa ngelepas semua CC guys. Jadi bagus banget Wanwan juga. Sekarang juga Wanwan itu sakit ya. Sering dipakai juga di MDL-MDL kemarin tuh. Sehingga nanti rotasinya dari Johan sendiri gak bakal menang. Ayo, Reka harus menang boy. Wen ini dia awal-awal kalah sih sama banyak hero kalau menurut aku. Tapi di akhir dia benar-benar kuat banget. Jika keras bolteknya dia benar-benar on point terbuka, Wimpes udah langsung pencet ultimate aja. Wan ini kayak jadi satu hero yang bilang attack speednya tinggi banget. Tapi jangan lupa ketika udah di patch yang dua Ben Parsha. Wan itu tuh Ben Valir dari tim Aura udah 2 band support ya. Jadi kayak tambahan bonus damage-nya masuk juga. Kayak gitu. Band Esmeralda. Spell-nya dapat, mau pakai Harith. Nah, kan bener Harith. Band Esme guys, bagus. Band Esme karena tim mereka nge-pick Harith, jadi band Esme aja bagus ya bener. Soalnya Esme itu memang agak ngeribetin buat Harith, cuk. Akai. Itu bakal lebih sakit lagi damage-nya karena Akai. Karena langsung pecah ya. Dan kita lihat support sama tanknya udah di pick sama Aura, jadi dia tinggal nge-pick MM sama mid laner ya. Mid lanernya kayak bisa ditaruh assassin soalnya. Itu sih yang harus dilakukan. Oh enggak, mid lanernya Selena cuy. Digi, kalau kata gua mereka harus pick Digi. Kenapa? Karena Selena, Akai ini yang bakal mengganggu Harith ya. Jadi kalau ada Digi itu bagus banget buat ngebantu si Harith biar nggak kena CC dari seorang Akai. Jadi ini menurut gue bagus kalau ini dipakein sama dipakein Digi ya. Soalnya kan ini kurangnya support kalau nggak fighter ya. Ini antara Johet yang dibikin saya support atau fighter. Kita lihat aja mereka sedang mikir apa ya, mau pick apa. Ini kalau Digi bagus banget sih buat tim mereka. Bisa bantuin jadi salah satunya harus ada yang cepat buat player gini. Iya, okay. Aku bisa bilang Selena sayang banget sih kalau misalnya ditaruh mid. Karena emang bisa tuh ditanya sih sama si Miracle tuh, kamu bisa digi? Bisa, tapi gak nge-pick. Oke guys, sebelum masuk ke game
sebelum masuk ke gamenya, subscribe YouTube Reka Esports, nyalain loncengnya, follow Instagramnya juga, dan dukung tim Reka Esports di MDL ini supaya menjadi juara guys, masuk MPL, oke? Okay? Dukung terus tim mereka. Oke okay guys, sudah masuk ke game ya. Di sini nih. Oh, di sini Reka menggunakan 2 tank. Yap, langsung aja di spam. Ini gua baru lihat lagi Reka menggunakan 2 tank ya. Biasanya mereka tuh paling enggak tuh pakai tank 1 sisanya support. Di sini Reka menggunakan 2 tank lagi ya. Seperti meta-meta lama. Karena dilihat dari tadi tuh support itu di ban semua, guys. Sama tim musuh. Valir di ban, Tarsia di ban. Jadi dimang mikirin pusing-pusing ya, pakai support mending pakai tank aja langsung coy. Kebetulan kenal. Oh. Oke, udah rame banget. Di retri saja sama Miracle bagus. Nice. Bagus banget. Decision making untuk ngambil Little Wonder ini benar-benar harus dipaksa. Kenapa? Karena Little Wonder benar-benar berguna. Kita punya call yang berdasarkan 1-2 first blood di arah mana? Di arah mana? Di arah atas ternyata langsung digeking aja. Gue masih bingung sama tim mereka ya, rotasinya itu gue agak bingung ya, tiba-tiba MM di mid, tiba-tiba Harith di bawah kayak gitu. Dia langsung ke arah atas, sedangkan tadi banyak banget yang fokusnya ke arah Little Wanderer. Dan Nei kayaknya gak punya kapabilitas untuk nyuri. Nah, oh tukeran guys, pindah guys ya, tukeran. Dia di sini menggunakan cowoknya untuk tank, jadi gak bakal punya. Ini langsung dihancurin aja sama Aura sih, turret itu. Ingat, Quark punya Soul Eater dan langsung ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Super agresif gameplay dari Aura Fire di menit yang pertama. Iya, kalau RZ maju pun dia nggak bisa nge-defend, otomatis sudah ada 3 bakalan di zoning out dan langsung malah jadi tuker nyawa aja gitu. Dan sementara itu di area bawahnya juga bakalan di-commit, di zoning out juga dari berat orang. Berat sih kalau kita nggak mau di-push kayak gini, karena mereka nggak punya katapult juga. Mereka mau nggak mau beri-commit ke sisi lainnya yang terlalu bang. Atas kayaknya bakal di-press terus dia sih dari lane-nya RZ. Dari Bayamex di dalam video rusuh di area bottom lane, mau nggak mau dia harus top lane karena red-bubnya juga ada. Santai, farming dulu, farming. Farming aja kayaknya di area mid lane. Jangan bingung, santai dulu, santai. Lihat Hai yang udah level 5, ini perbedaan untuk farmingnya jelas banget. Kelihatan banget. Emang Wangan sekarang harus dimanjain banget, karena kalau dia nggak cepet-cepetan jadi, yang malah dia langsung ke pick off sama Selena-nya. Oke, dan kita bisa lihat sekarang. Udah, coba. Aura mainnya udah stick trapping banget dari tadi ya. Di bagian mid lane udah ketahuan. Serem banget ini cuy. Kalau masuk ke rumput aja, beh, ketemu 4 orang dalam rumput. Cover ke arah si Bimax-nya doang. Ya, dia tadi mau ngomongin Bimax-nya ya. Digangguin ya, digangguin. Tapi kalau si Miracle dapat buff-nya, kita bisa balik rusuh ke buff musuh. Nah, ini bisa dibalikin nih. Bisa dibalikin rusuh nih. Cuman Akai enggak ada ulti. Dan sekarang dari Reka Esports benar-benar harus coba cari cara gimana mereka take down, pick off satu persatu. Dapat enggak itu? Aura Fire. Kalau enggak ya enggak dapat ya. Mereka yang bakalan kepresur terus-terusan. Iya, ini kayak udah 2-0 dan perbedaan networknya udah 1000 di menit yang ketiga. Bilang kalau misalkan terus-terusan gini, tartel kan udah ada. Antara mereka bisa terus atau mereka mau tartel, kalau seandainya mereka dapat objektifnya dari Aura Fire. Maka kalau dua lagi sama kali ini. Gagal, mau dia mau percaya dia mau play off. Yah! Di flicker, cuk! Bagus banget padahal itu nih. Hampir. Mulai masuk, mulai coba untuk diving tapi enggak mau terlalu jauh. RZ farming dulu, RZ farming. Johet ini kalau udah ini. Nih, ini cuman kayak ngezoning doang ya biar tim mereka itu bisa nge-push turret bawahnya, tapi di sini malah jadi mati 2, bahaya banget. Wah, di post kayaknya nih nge-lag ya. Nge-lag kayaknya tadi tuh sini. Oke, game-nya udah dimulai lagi guys ya. Game-nya udah mulai lagi. Oh, masih selamat. Nice. Cuman selainnya musuh mati tadi ya. Dimatikan sama Harith. Oke, gold-nya masih beda 1000, cuy. Nah. Awas. Akai enggak ada ulti sih. Nice. Cuman yang one-one-nya enggak dapet ya, sayang banget ya. Kejar terus, Akai enggak ada ulti, awas, nice, BMX, mundur BMX, recall. Sampai akhirnya dari Jaza juga enggak bisa ngelindungin lagi ya, harusnya tuh kalau... Nice, comebackin coy. Biarin si Iritelnya bisa mundur dengan lebih aman, karena tadi Jazanya udah yang paling belakang daripada Iritel.
detailnya malah. Mungkin ini karena baru ada bagian juga kalau mau maksa juga nggak terlalu ekel. Nah, Marco dimaksa tentunya. Retribution langsung memegang satu water tool yang kali ini akan coba untuk mendorong. Ayo BMX farming dulu, red buff dulu ambil. Sementara itu dari gangguin nih, ini gangguin. Sabar, dia emang harus kumpulin pundi-pundi uang terlebih dahulu. Dapetin nih kalau bisa. Langsung pick off satu. Bisa kalau bisa dapetin. Bisa gitu. Wah, enggak dapet ya. Dia bisa serang, diincar kayak gitu. Bener banget, sementara Nei bener-bener nge-zoning out cepet banget. Moon, bener, ini juga kebalik ya? Nei-nya yang nge-zoning loh, bukan Moon. Padahal Nei-nya di crop gitu. Ya, dan Jibban sendiri juga cukup kuat banget sih, tebel banget dia kalau hilang. Kayak mungkin di bakal dibiarin, tapi udah ada sedikit komit juga ke arah atas. Karena dari tadi di sini sendirian terus. Miracle, Harithnya ini ya, unggul banget. Daripada Selena masih level 7, Harith level 9 cuy. Awas, Selenanya ngumpet-ngumpet di balik rerumputan. Bagus banget mid-nya di push. Ah, tapi kena. Oh, itu matiin aja yang ada, matiin. Nice. Bagus. Wow, kena MM-nya cow, gila sih nih, parah cownya. Gak ngerti lagi gua sama cownya nih. Bisa narget ke MM tiba-tiba gitu aja. Seorang miracle, tapi karena dapatnya si Chow akhirnya nggak jadi di commit dan mereka harus mundur sampai akhirnya ayo lo jadi dua. Artinya udah coba dapetin satu ngedev dia langsung di hurricane. Ini sebenarnya cepet banget sih dari mereka dapetin banyak banget keunggulan walaupun first blood diamankan sama Aura Fire. Yeah, tapi first blood kayak jadi bukan apa-apa. Moon Power of Nature ambil Cyclone Eye buat kabur, ternyata dia nggak bakal mau commit terlalu dalam. Nah, Moon sendiri emang dia capable banget ya untuk ngecek-ngecekin bosnya. Coba ngelihat gimana sih keberadaan dari seorang clan. Oh, kena Moon. Miracle-nya keculik. Moon di ulti Akai. Ot, tidak, masih bisa lolos. Ayo maju lagi sini kalau berani lu. Mundur kan lu. Beraninya ulti Grok. Ulti tuh MM gua. Bodoh nih. Bagus banget dilempar-lempar ya, dilama-lamain. Coba untuk main dengan tekan ofensif, coba untuk Cyborg kali ini nge-dodge dengan Shurpo, mungkin main dengan Gunedu, mungkin bakal mendapatkan satu dari klub dan macam, ternyata stunnya langsung. Iya. Ya, untuk sama yang ini. Yo headnya dapet. Iya, itu tadi emang dia nge-bait sih. Siapa tahu ada yang ke datang ke arahnya dia dan langsung ditendangin, langsung bisa di-follow up. Karena Wan-Wan-nya sendiri gak begitu jauh, sampai juga harinya masih area. Ya Harith udah kaya banget cuk. Selenanya aja masih level 8 loh. Jangan sampai ada Harith 12 atau siapapun yang bisa numbangin atau culik dari Bayangkan dan juga Rekal. Ini belakang berikan dari Sobat Sekerong Kau ikut kedua di karena Nei. Tadi masih bisa mengintar karena ini Zaman Force yang berkuatan. Realm Dragon sudah ada. Tak protection tumbang satu dari Bayangkan. Bye Marpader. Mortalnya masih ada kira karena dia bakal pecah. Bakal mundur terlebih dahulu. Lagi dan lagi cutting ini yang diharap teman-teman di area mid lane sudah mulai dikuasai semuanya sama tim mereka e-sport. Mereka akan menunggu 41 detik ini sebelum Lord yang pertama. Lord pertama 10 menit 12 berangkat untuk mau tumpuk ke guys. Oke guys, Lord 30 detik, jangan nafsu. Jangan nafsu, ada Lord 30 detik, awas. Awas nih, ada Lord. Jangan gayaan, ada Lord. Baik terus, bener-bener membesar Lord. Tim Aura Fire memporak-porandakan di depan bisnya sana. Mampus nih, ayo lo nih. Ayo deh. Bodoh kok nih. Ada Lord lo. Nakal Anda ya nih ya. Nakal. Gak boleh nakal kayaknya sama orang Fire. Lordnya bakal muncul sesaat lagi. Sementara lihat Nei masih 18 detik lagi sebelum tim fight. Kali ini bakal dibunuhkan sama orang Fire 4. Enggak lama sih hidupnya sih. Ini adalah apakah orang Fire mau komit kan ya? Enggak berani. Orang Fire cukup berbahaya karena ini tuh iritannya juga belum kerasa banget, gak kerasa jadinya. Ditambah lagi dari Selenanya dari tadi misalnya around tapi gak kena ke arah misalnya Wen-Wen ataupun Miracle. Dan itu selalu ditutupin sama si Grognya lah atau at least si Nei-nya, jadi benar-benar susah banget untuk nyata. Cowoknya udah hidup guys ya, kayaknya ini kita dari tim mereka kayaknya bakal ini apa? Ngebait, ngebait Lord. Karena tadi waktu biar ada pertempuran di daerah Lord tuh. Jungle yang arah
ke bawah ya. Antara bisa dapetin Lord, kalau nggak dapet ya kita berantemin aja orangnya. Iya, dan mengingat juga ada Baymax misalnya yang dia nggak pernah menggunakan Heroes of Flower-nya kecuali dalam keadaan urgensi ya. Jadi kalau misalkan bilang lihat itu bilang ini hak Mister Baymax terlebih dahulu. Langsung Lord tuh udah dihit, Lord udah dihit. Mungkin agak susah karena dia punya Mono Death, dia bakal menghindar dengan 8 form-nya. Ada Absorb Damage juga dan dia pegang Wind Wonder, 14 juga. Wah, dia jauh banget levelnya, Miracle. Satu kali Mono Death sakit banget, bakal bangsa untuk Putri Ezreal. Maksudnya kita gara pertama kali ini, Immortal itu kan 17 hati. Dapat Lord, nice. Dan langsung diamatkan Lord-nya tanpa Rayakon dengan Retribution. Tim Aura gak mau kena bait gitu ya, biar berantem gitu, seru cuy. Biar butuh teriak-teriakan. Kalau ada berantem-berantem tuh gue teriak-teriak pasti. Harus ada yang coba sweet atau diam-diam sticky untuk dapetin paksa Baymax-nya untuk ngeluarin Lidus of Flower. Jadi dia udah gak punya TCC sampai akhirnya dia bisa didapetin entah itu nanti dari Iritel yang maju. Sabar, minionnya jangan dipush, sabar minionnya, Lord-nya masih jauh, minionnya jangan dipush dulu. Sabar, atasnya jangan dipush. Dia gak punya escape apa, dia yang bener-bener bisa escape banget dari jalan. Biar kita tuh bisa nge-push 3 arah sekaligus guys ya, jadi bisa ngejar banget. Dibarengin, minion atas, tengah, bawah itu semuanya dibarengin. Biar kita tuh bisa nge-push 3 arah ya, musuhnya tuh jadi bingung. Semuanya ke-push gitu kan. Ini nih sengaja sebenarnya ya, buat mancing ulti Akai. Biar haritnya itu free guys. Itulah tugasannya yang sebenarnya. Tuh lihat tuh Miracle, wuh! Absorbnya gak habis-habis, cok! Atas bawah hancur semua ya, udah ya. Nice! Masih ada 4 orang, kayaknya ini masih belum bisa end ya. Cuman, kayaknya 3 turret bisa lah, 3 turret. 3 turret bisa. End game. Nice. Tim mereka esports 1-0 untuk tim mereka. Kayaknya tadi ada kejanggalan waktu di post deh. Karena dari muka-mukanya ini anak-anak nih kayak kesel gitu loh. Kayak tadi tuh yang nge-post tuh anak mereka ya. Mukanya kayak bete gitu deh. Kenapa tadi nge-lag tuh katanya? Woi, kenapa nge-lag gitu pas itu dalam hatinya tuh? Oh ya, yes, segitu aja pertandingan pertama dari tim mereka esports melawan Aura Fire guys ya. Di awal emang tadi Aura itu udah bagus banget, cuma tim mereka itu kayak di awal itu kayak kenapa gitu, kayak gitu-gitu terus lah pokoknya. Pokoknya dukung terus tim mereka esports. Spam hashtag komen ini apa? Hashtag mereka on fire di live streamnya MDL Indonesia, terus di Nimo juga ada, di Facebook juga ada guys ya. Oke guys, ntar gue bakal nonton lagi yang game keduanya ya. Jadi jangan kemana-mana, subscribe, nyalain loncengnya, follow Instagram mereka esports, terus jangan lupa untuk dukung tim mereka esports biar juara MDL guys. Thank you. Hai Reka Nation, aku Jenna Damaya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, comment, share channel ini. Dan jangan lupa juga buat kalian follow Instagramnya Reka Esport biar kalian gak ketinggalan berita update-update dan giveaway terbarunya juga ya. Dadah!